Nah, sebelum mempelajari proses mitosis dan meiosis, terlebih dahulu kita mempelajari siklus. Nah, siklus dibagi menjadi dua tahapan. Tahap pertama, interfase. Tahap kedua, mitotik. Nah, tahap interfase ini adalah fase persiapan sebelum pembelahan inti, di mana pembelahan inti terjadi pada tahap mitotik. Mitotik ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang keempat telofase. Untuk mengingat 4 tahap mitotik ini dengan cara promat. Siklus sel yaitu yang untuk interfase. Interfase. Ciri-ciri dari interfase. Yang pertama yaitu waktunya itu paling lama. Yang kedua terjadinya peningkatan metabolisme. Jadi kalau ada yang bilang fase interfase adalah fase istirahat, itu salah banget. Karena metabolisme di sini meningkat. Terus yang ketiga ciri-cirinya yaitu sintesis protein. Yang keempat, duplikasi organel. Yang kelima, pembentukan ATP. ATP yang merupakan suplai buat fase mitotik. Ini adalah gambar siklus sel, di mana pada G1 fase S dan G2 merupakan tahap interfase. Bisa kelihatan waktu tahap interfase jauh lebih lama dibandingkan tahap pembelahan intinya, yaitu hanya pada mitosis. Tahap G1 yaitu pertumbuhan primer. Sementara itu fase S biasanya disebut dengan fase sintesis
Terus fase G2 disebut dengan istilah pertumbuhan sekunder. Yang tahap mitotik atau mitosis, biar lebih jelas lihat gambarnya. Yang pertama, tahapan profase. Di mana di profase ini pertama mulai si sentromer ke kutubnya masing-masing dan mulai pembentukan benang-benang spindel. Tahap yang kedua yaitu metafase. Terus di tahap metafase jelas juga kelihatan si tetradnya sudah mulai untuk tahap kedua yaitu metafase. Terus di tahap ketiga. Untuk tahap kedua yaitu metafase. Terus di tahap metafase jelas juga kelihatan si tetrad kromatin ini mulai menempati tempatnya masing-masing dan mulai kelihatan kinektor-kinektor. Yang ketiga tahap anafase. Dan di anafase si tetradnya ini mulai membelah. Kelihatan kan guys? Yang keempat, tahap telofase. Si selnya ini sudah mulai membelah. Masuk kepada pembelahan.